semua, jumpa lagi di channel Mama Linda Cantik. Di edisi kali ini Mama akan unboxing tentang botol minum viral, yaitu botol minum Mixue. Yeay. Nah, jadi ini sampai sekarang Mama masih bingung ya bacanya itu Mixue atau Mixue. Katanya sih bacanya itu Mixue, tapi kalau kita bilang Mixue itu banyakan orang itu nggak ngerti gitu. Ngertinya kalau kita ngomong Mixue gitu baru nyambung gitu ya. Jadi biasanya Mama kalau ngomong ke orang ya tetap dengan nada Mixue ya. Jadi seperti itu. Jadi kita akan membahas tentang botol minum Mixue yang lagi viral saat ini, dan ini adalah King Snow ya. Biasanya adik-adik kita, sobat-sobat sekalian itu nyebutnya itu adalah botol minum King Snow Mixue. Wow, keren banget. Oke guys, langsung aja, nggak pakai lama ya. Nah, ini masih plastikan karena ini masih fresh from the oven ya, masih baru datang ini barangnya. Langsung aja Mama unboxing. Nah, ini dia, tanah lucu banget guys. Jadi ini snowy banget, modelnya yaitu Mixue banget. Nah, kayak gini guys. Kemudian nanti dalam satu plastik dapatnya ini dan ini. Kemudian ini apa ya? Ini adalah untuk biar bisa di hang gitu. Jadi kita cantolin gitu di pundak atau dipegang tangan buat bawa kayak gini ya guys. Kemudian ini untuk dicantolin di sini guys, karena ini kan kalau gini kan nggak bisa dibawa ya, kalau gini biasanya dibawa tangan, tetapi agar bisa dicantolin jadi kita pakainya ini guys. Nah, seperti itu. Oke, langsung aja, nggak pakai lama, kita akan mulai reviewnya. Oke guys, pertama kita puter-puter dulu, kita lihat penampilannya. Nah, di bagian belakangnya ada ini ya, ini apa ya namanya, Mama agak lupa ini nyebutnya. Kemudian nah seperti ini nempel ya guys, ini sepertinya nggak bisa dilepas, atau mungkin kalau ini diginikan bisa dilepas, cuman Mama takut ininya pecah ya, karena ini kan dia bentuknya bulat gini, kalau dipaksain gini Mama takutnya pecah di sini guys. Jadi ini dari plastik ya guys, ini bukan dari kain, dan jadi ini dari plastik, jadi kayak gini nggak bisa kelipet-lipet gitu, enggak, tapi ini bisa diputer-puter gini, cuman nggak bisa sampai depan karena ini kan ada bagian tangannya guys di sini, lucu banget. Nah, kayak gitu. Kemudian di sini ada wajahnya khas Mixue yang lucu dan gemoy banget. Kemudian ini adalah crownnya. Nah, karena seorang king jadi memakai crown. Wah, cakep banget guys. Oke, kita buka ya. Nah, jadi bukanya kayak gini. Nah, seperti ini guys. Kemudian untuk bagian tutupnya itu seperti ini ya. Jadi lubangnya di sini guys. Ini dibuka aja, gampang banget caranya, ini dibuka. Nah, kayak gini. Jadi nanti minumnya di sini ya guys. Kalau misalnya nggak pakai sedotan, jadi langsung gini. Nah, atau kalau mau bisa dimasukin sedotan guys, beli yang seukuran segini. Nah, kayak gitu. Cuman untuk yang ini, botol minumnya nggak dilengkapi sedotan ya guys. Jadi kalau misalnya mau ditambahin sedotan, jadi sedotannya beli sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian ini dari plastik, kalau ini plastik khas penutup botol ya, biasanya yang agak empuk-empuk itu kayak silikon keras gitu. Kalau yang ini plastik keras. Nah, kayak gini guys. Kemudian ini, nah kemudian bagian dalamnya kayak gini. Nah, ini lumayan tebel nih guys. Kemudian ini licin ya, ini cakep banget, putih bening. Nah, tembus pandang. Nah, kayak gini nih. Nah, kemudian sekarang yuk langsung aja kita pasang ini kayak hangernya atau apa ya, ini talinya guys. Oke, langsung aja. Oke guys, langsung aja sekarang kita pasang tali dari botolnya ini agar gampang dibawa-bawa ya. Jadi tinggal kita bawa aja pakai tangan gini, atau bisa kita taruh di soldier kita ya. Jadi untuk menggampangkan diberi tali guys. Nah, kalau mau bawa seperti ini aja nggak pakai tali juga nggak apa-apa guys. Cuman biasanya kalau anak kecil itu kan lebih nyaman kalau bisa dicantolin ya guys, daripada dibawa tangan gini. Nah, kayak gitu. Oke, langsung aja. Pertama-tama kita buka tutupnya dulu. Kemudian ini adalah lubang untuk cantolinya. Kita masukkan di sini dan akan kita masukkan terus sampai di bagian ini, leher ya guys. Nah, jadi sampai di bagian leher ya. Jadi ini nanti nyantolkannya itu di bagian leher ini guys, bukan cuma di atas kayak gini, karena kalau cuma di atas kayak gini itu bakalan luput. Nah sekarang mama akan beri contoh ya kayak gini. Nah ini cuma di atas gini ya, nah kemudian nanti gini. Nah sudah luput, nah ini kelihatan ya. Nah luput, ini gampang banget luput, ini nggak ada isinya. Nah kalau ini semakin berat dia kan pasti langsung gini, nah jatuh deh botolnya. Nah seperti itu. Lagian kalau dipasang di sini itu kelihatannya kurang bagus juga ya. Nah dan nggak cocok, jadi bisa luput. Nah jadi bukan di sini ya guys, bukan di atas kayak gini, karena bisa luput karena ini sudah los banget kayak gini. Jadi kita akan pasang di bagian leher sini, di bagian tengahnya. Nah dan ini memang agak sempit ya, agak kecil, tetapi ini karet nih guys, ini bisa agak melar dikit, tetapi jangan terlalu ditarik, takutnya nanti putus. Nah jadi memang dia dibuat agak ngepres gitu dengan bagian leher sini, agar nggak, mungkin agak nggak lepas-lepas atau copot-copot, ceritanya kayak gitu guys. Jadi langsung aja, nah kita masukkan ya kayak gini nih, kemudian kita dorong pelan-pelan sampai ke bagian leher guys. Nah memang agak susah ya guys, ini memang dia di bentuknya itu yang press gitu, ngepres banget. Nah kayak gini, jadi pelan-pelan aja, nggak apa-apa, nggak usah langsung ditarik gede gitu, nggak, takutnya nanti dia, nah kayak gini guys. Nah pelan-pelan aja, nggak usah langsung ditarik molorin, dipanjangin gitu, mama takutnya nanti putus. Kalau putus kan sayang banget ya, nggak ada talinya. Nah jadi pelan-pelan aja guys, bisa kok. Nah kayak gini ya. Nah ini sudah mulai kelihatan ya. Taralah, sudah selesai, sudah sampai di bagian leher. Kita tinggal sesuaikan aja, mungkin bagian belakangnya ini dia agak miring-miring. Nah kalau ini miring mungkin kita bisa dorong-dorong dikit, cuman ini agak, nah kita bisa dorong gini, sesuaikan agar pas di sisi kanan dan kiri. Cuma ini memang modelnya dia memang dibuat yang ngepres banget ya guys, jadi biar nggak ucul, apa ya kalau kita bilangnya ucul gitu, ucul bahasa sini, bahasa Jawa sini guys, lepas gitu ya. Nah seperti ini. Nah kalau gini kan sudah mantul banget ya, mantep banget guys, jadi nggak bisa lepas karena ini kan, ini karetnya di sini, kemudian ini kan bagiannya dia lebih gede, kemudian dia press di sini, so tight gitu, jadi sangat kenceng gitu guys. Jadi untuk jatuh kemungkinannya itu sudah sangat kecil banget ya, kecuali memang luput dari pegangan. Nah seperti itu guys. Nah jadi seperti ini. Nah kalau kayak gini kan dibawa enak nih. Nah ini kan nanti diisi nih guys sampai penuh, kan pasti lebih berat. Nah kayak gitu. Nah kemudian ditutup. Nah ini lucu banget nih, gemoy. Nah kayak gini nih guys. Oke guys, sekarang kita coba lihat bagian talinya. Ini kan dia seperti ini ya. Nah kemudian misalnya ada sobat sekalian nih yang bertanya, ini kok pendek banget ya mah talinya, kalau segini kurang panjang nih mah. Nah ini nggak masalah, tinggal disesuaikan aja. Nah ini kan ada yang kayak gini nih. Nah ini kan ada yang bagian dua, yang ini kan satu, kemudian ini. Nah ini biasanya ngencenginnya itu di sini guys. Jadi gampang aja, kalau misalnya mau dipanjangin tinggal ditarik gini ya, jadi kayak tas gitu ya guys, kayak tas kalau kita mau manjangin atau mau mendekin. Nah kayak gini nih. Nah kemudian sisi satunya ditarik, ini dia jadi lebih panjang guys. Nah kayak gini. Nah bentar, ini ada bagian yang kesisa di sini, kita tarik lagi. Nah kayak gini guys. Nah ini sudah full ya, sudah mentok. Nah jadi lebih panjang deh lah, jadi caranya gampang banget. Nah jadi lebih panjang kan, tadi cuman segini, sekarang jadi segini nih, satu layar nggak cukup. Nah kayak gitu, jadi tinggal disesuaikan aja, sukanya anak kita itu atau sukanya kita. Nah ini jadi nggak Cuman buat anak-anak aja ya guys. Mungkin aja kita nih yang udah gede, yang udah dewasa suka banget dengan karakter Mixue ini. Boleh juga bawa beginian. Nah kayak gitu. Nah kayak gini guys. Jadi ini nah tambah panjang. Jadi caranya gitu. Misalnya ini kepanjangan, mau dipendekkan bisa, tinggal dilipat aja guys. Jadi ditarik gini, bagian sininya nanti dia jadi dua tumpuk gitu. Nah jadi kayak gini nih, jadi kayak semula. Nah jadi lebih pendek deh. Nah seperti itu guys. Cuma memang mentoknya segini ya, nggak panjang-panjang banget, karena botol kepanjangan kan juga ribet juga ya, jadinya nanti kena kaki deh. Nah kayak gitu. Jadi segini sudah, menurut mama sudah pas ya guys. Apalagi kalau anak-anak ya, badannya kan kecil, dia lebih pendek, otomatis ini sudah panjang nih guys. Ini menurut mama sudah panjang kalau untuk ukuran anak kecil. Nah seperti itu guys. Nah jadi kayak gini. Kemudian tinggal diisi aja airnya. Untuk airnya ini kurang lebih sekitar 600 ml ya guys, 600 sampai 700. Jadi kira-kira sebotol Aqua yang ukuran 600 itu sekitar segituan, sekitar 600 ml, setengah liter lebih sedikit guys. Nah kayak gitu. Kalau untuk gelas, mungkin gelas yang besar ya, gelas yang gede segini. Jadi nggak gelas yang kecil segini itu enggak guys. Nah seperti itu. Lucu banget guys. Kemudian kalau mau tambah sedotan bisa ditambahin sendiri ya. Tetapi kalau menurut mama, kalau pakai sedotan, kalau nggak pas takutnya nanti tumpah guys. Jadi kalau mau beli sedotan harus dipaskan ukurannya dengan ini. Nah seperti itu. Kemudian kalau setelah selesai minum, sedotannya ditarik lagi, ditutup. Karena kalau sedotannya tetap nempel, kan sedotan itu ada bagian yang lubang guys. Nah nanti takutnya malah tumpah kemana-mana airnya. Nah seperti itu. Nah kalau gini kan mantul nih ya, jadi dia nutup seret gitu. Jadi kan untuk tumpah kan lebih kecil ya, daripada kita kasih di sini sedotan kemudian ada bagian yang terbuka, kan lebih besar kemungkinan tumpah kemana-mana guys. Nah kayak gitu. Ini bisa juga diisi es krim ya. Biasanya kalau diisi es krim ini dibuka bagian ujung ini, bagian ininya itu dimasukin di alatnya yang jual es krim itu. Nanti es krimnya langsung masuk ngisi di bagian sini nih. Wah sampai penuh nih, jadi puas nih guys makannya. Nah seperti itulah. Jadi ini ya, jadi nggak usah khawatir untuk bagian talinya ini, dia bakal lepas karena di bagian tengah sini sudah ngepas banget, sudah pas banget. Jadi nggak bakalan lepas-lepas, kecuali bagian plastiknya ini, bagian ini itu sobek. Ini kan bisa sobek ya guys, jadi hati-hati. Ini jangan digunting atau terkena benda tajam gitu ya, karena ini kan dia dari kayak silikon gitu. Kalau misalnya ini digunting, nah gampang putus guys. Nah seperti itu. Nah ini dia, lucu banget ya guys botol Mixue-nya. Ini viral banget, anak-anak kecil pasti suka dengan botol ini. Nah seperti ini guys, lucu, gemoy banget. Oke guys, sekian dulu ya review mama kali ini tentang botol minum viral Mixue yang gemoy dan lucu. Kalau ada pertanyaan bisa langsung aja komen di bawah ya. Mama sedapat mungkin akan menjawab. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa kepoin juga video mama lainnya. Ada juga tentang monopoli, kartu remi, dan mainan-mainan lain. Sharing, unboxing, dan macam-macam. Oke guys, thanks for watching. See you in the next video. Bye-bye.